Hakim di dunia itu dibagi kepada tiga. Al-Qudatu Salasatun, ada tiga. Yang pertama, menghukum tanpa ilmu pengetahuan, masuk neraka. Yang kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan dibimbing oleh Allah, itulah yang masuk surga. Al-Qudatu Salasatun, ada tiga. Satu yang selamat, dua per tiga tidak selamat. Tapi ternyata ketika di akhirat nanti, banyak sekali hakim-hakim itu masuk surga. Lalu ada yang bertanya kepada malaikat, hai malaikat, katanya yang masuk surga cuma sepertiga, kenapa ini banyak sekali? Kata malaikat, tenang, itu hanya studi banding saja.